Oh halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko BSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Alhamdulillah ya sobat, kita sudah memasuki bulan Desember yang mana ini adalah bulan terakhir di tahun 2020 ya. Gimana nih yang jomblo, udah dapat pasangan belum? Dan semoga di akhir tahun 2020 ini sobat sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kita akan update nih harga Oppo Desember 2020 ya. Dan yang perlu sobat ketahui nih ya, di bulan Desember 2020 ini, Oppo semakin murah, sob. Wih, keren kan? Oke, langsung kita ke tipe yang pertama nih. Ada Oppo A11K nih, sob. Ya, ini adalah Oppo A11K, produk baru dari Oppo ya. Baru launching awal bulan Desember kemarin. Oppo A11K ini punya RAM 2GB ya, memori internal 32GB. Dan layarnya 6,22 inch, plus ada sidik-sidik juga ya. Dan prosesornya ini pakai Helio P35. Itu sob. Jadi A11C ini cocok untuk kamu nih yang sedang belajar daring atau belajar online di rumah ya. Karena prosesornya kan Helio P35 ya. Ini Helio P35 lebih baik performanya dibanding dengan Helio P22 gitu sob. Makanya belajar online beli Oppo aja. Sobat bisa dapatkan Oppo A11K ini di BJSL dengan harga Rp1.799.000 aja ya. Nah, berikutnya nih sob. Ada Oppo A12. Nah, ini Oppo A12 adalah kakaknya A11K. Karena Oppo A12 ini punya RAM 3GB, memori internalnya sama 32GB, prosesornya juga pakai Helio P35 ya. Jadi A12 ini performanya sedikit lebih tinggi dibanding A11K tadi. Oppo A12 ini ada dua varian ya. Ada varian RAM 3GB dan varian RAM 4GB. Untuk varian RAM 3GB ini harganya Rp1.899.000 saja. Dan untuk yang varian 4GB harganya Rp2.199.000 saja ya. Dan buat yang penasaran dengan performa atau spek lengkapnya, bisa tonton video tesnya di channel BJSL ya. Kita sudah ulas untuk A12 lengkap dan performanya memang apik ya di harganya segini. Oke, berikutnya ada Oppo A15 nih sob. Ini produk baru dari Oppo ya. Ini desainnya keren banget. Luar biasa ya, harganya 2 jutaan tapi desainnya mewah. Yang belum lihat nih harus tonton video kenalannya di video sebelumnya ya. Di situ ada kita kenalan dengan A15, kamera yang kotak kekinian dan pokoknya harus punya. Speknya ini A15 punya layar 6,5 inch. Baterainya 4230 mAh, prosesornya pakai MediaTek Helio P35 ya. Memang mirip-mirip dengan A12 ya, bisa dibilang ini kakaknya A12. Jadi dari sini paling kecil punya kakaknya A12, ini A12 kakaknya A15 ya gitu. Bedanya apa sih? Bedanya dengan A12 ini dari besaran layar dan desainnya. Desainnya ini A15 cantik banget. Buat kamu yang mau beli, bisa langsung beli di BJSL ya dengan harga Rp1.999.000 saja. Ini stoknya terbatas banget ya, makanya buruan yuk beli sekarang ya. Oppo A15 ini nanti akan kita ulas secara lengkap, nantikan aja videonya. Makanya jangan lupa di subscribe dulu ya channel Toko BJSL supaya nggak ketinggalan ulasan untuk A15-nya. Oke, berikutnya nih sob. Ya, yang berikutnya ini ada Oppo A33 nih sob. Oppo A33 ini bentuknya atau desainnya ini hampir sama dengan Oppo A53 ya. Nah, ya bedanya untuk Oppo A53 itu glossy desainnya dan A33 ini dove, khusus warna blacknya ya. Nah, untuk speknya ini Oppo A33 punya layar 6,5 inch dengan 90Hz refresh rate-nya ya. Baterainya besar nih, 5000 mAh, dengan RAM 3GB dan memori internal 32GB ya. Dan prosesornya ini pakai Snapdragon 460 sob. Snapdragon 460 ini spesial. Kenapa? Karena dia prosesor seri 4 tapi menggunakan GPU-nya seri 6 sob. Sama dengan GPU Snapdragon seri 6 juga gitu. Keren kan? Makanya ini performa Snapdragon 460 keren banget ya. Dan karena baterainya besar, ini disupport dengan fast charging 18 watt ya sob.
Terus harganya nih Oppo A33 di BJ Sale bisa kalian beli dengan harga 2.299.000 saja. Ya. Yuk diorder sekarang ya, jangan sampai kehabisan loh. Oke, berikutnya ini. Nah, ini ada Oppo A53 gitu. Ini secara desain tadi sama ya antara A33 dan A53. Bedanya untuk A53 ini punya warna yang spesial, itu warna birunya sob, karena gradasi antara biru dan chrome. Keren ya. Terus dari speknya juga tadi sama ya, layarnya 6,5 inch, refresh rate-nya 90 Hz, dan baterainya besar 5000 mAh, prosesornya juga pakai Snapdragon 460 sob. Cuman di sini di A53 RAM-nya itu 4GB ya, memori internalnya 64GB, jadi lebih lega ya. Selain desainnya lebih cantik, juga memorinya lebih gede. Nah, untuk Oppo A53 ini dibanderol dengan harga 2.499.000 saja ya sob, untuk varian RAM 4GB. Kalau sobat ingat di awal-awal pernah ada varian RAM 6GB memori internal 128GB ya. Tapi untuk yang versi itu sekarang sedang tidak ada, sedang di stop dulu, dan yang adanya adalah varian 4GB memori internal 64GB ya. Oke, yuk di order sekarang ya, jangan sampai kehabisan. Oke sob, nih berikutnya ada Oppo A31 nih sob. Ini ada Oppo A31 nih. Oppo A31 ini salah satu produk yang banyak dicari juga ya, karena memorinya yang lega banget sob. Ini 128GB ya, RAM-nya 6GB ya. Nah, untuk spesifikasinya, ini Oppo A31 ini punya layar 6,5 inch, baterainya 4230 mAh. Ini tipis banget ya. Untuk A31 ini tipis banget, baterai seperti itu A31 punya bodi yang tipis banget ya. Dan itu juga ada 3 kamera belakang ya sob, ini keren banget pokoknya untuk Oppo A31. Gimana sih kualitas kameranya? Kalian bisa cek nih ulasan Oppo A31 di video sebelumnya ya, ada nih sudah diulas, dan ini masih worth it untuk dibeli ya. Nah, untuk varian RAM 6GB memori internal 128GB ini, Oppo A31 dibanderol dengan harga 2.999.000 saja sob. Ya, yuk di order sekarang ya, jangan sampai kehabisan loh. Nah, berikutnya sobat bisa lihat nih, di sini ada Oppo A52 nih sob. Wah, ini paling banyak dicari ya pada masanya. Video sebelumnya juga kita sudah upload ya video selling Oppo A52, itu ada yang dari Ciamis, dari Cirebon datang ke BJ Sale ya. Pokoknya banyak banget yang dari luar Majalengka itu datang ke BJ Sale hanya untuk Oppo A52. Keren ya. Nah, Oppo A52 ini punya spesifikasi layarnya 6,5 inch ya, dengan resolusi 1080 Neo Display. Terus ada juga ini 4 kamera belakang ya, dengan dilengkapi dengan 2 kamera mono tentunya. Terus baterainya juga besar nih, 5000 mAh. Buat pas charging 18 watt sob. Masalah desainnya ini sama dengan Oppo A92 ya. Jadi pinjer-pinjer itu di tombol power di pinggir sini nih. Nah, buat sobat yang mau beli Oppo A52 bisa langsung dapatkan di BJ Sale ya, dengan harga 3.199.000 saja. Nah, ini online edisi, tapi kita sedia karena sobat-sobat BJ Sale banyak sekali permintaan untuk Oppo A52-nya ya. Oke, berikutnya nih. Ya, kita ambil dua aja sekaligus ya. Ini kita punya Oppo A92 sob. Nih, kenapa ada dua? Karena ini Oppo A92-nya ada dua versi ya. Yang pertama versi RAM 6GB memori internal 128GB, dan versi RAM 8GB memori internal 128GB juga. Ya, ini sama-sama ya, desainnya sama, semuanya sama, beda di RAM saja. Jadi ada versi 6GB dan versi 8GB. Oke, kita simpan dulu nih yang ini. Nah, untuk speknya, ya Oppo A92 ini punya layar 6,5 inch sama kamera belakangnya ada 4, kamera utamanya 48 megapiksel ya. Beda dengan A52 tadi hanya 12 megapiksel. Oppo A92 punya 48 megapiksel kamera. Nah, baterainya juga sama ya, 5000 mAh, support fast charging 18 watt. Terus ini Snapdragon 665 ya. Bagusnya di Oppo A92 pakai dual speaker. Speakernya ada dua stereo. Jadi kalau misalkan sobat yang suka nonton drakor nih ya, nonton drakor di kamar pakai Oppo A92 mantep banget nih, karena suaranya bagus banget ya, karena dua speaker, tidak cempreng, dan suaranya lebih keras gitu ya, lebih kenceng gitu ya. Jadi pokoknya mantep banget lah, apalagi buat sobat yang sering main game nih gitu ya. Nah, buat sobat yang mau dapatkan Oppo A92-nya bisa langsung beli di BJ Sale ya. Untuk yang varian 6GB ini harganya 3.399.000 saja.
dan varian RAM 8GB nya 3.599.000. ya, jangan sampai kehabisan ya, yuk diorder sekarang. Oke, berikutnya sob, ada Oppo Reno 4F sob. Ini Oppo Reno 4F ini sedang diskon ya, di bulan Desember ini diskon guys. Reno 4F ini diskon dari harga 4.299.000 menjadi 4.099.000 saja gitu ya. Diskonnya ini 200.000. Jadi Oppo Reno 4F ini di BDC lebih murah ya sob, dapatkan sekarang ya. Nah, untuk speknya, Oppo Reno 4F ini punya layar 6,4 inch dengan panel layarnya Super AMOLED ya. Ada 4 kamera belakang, baterainya 4000 mAh dan didukung dengan fast charging 18 watt. Ya, keren ya. Nah, untuk seri Reno ini kameranya bagus banget ya, karena fitur-fitur kameranya banyak banget. Salah satunya adalah AI color retention. Nah, ini favorit banget ya fiturnya, karena bisa menghasilkan gambar yang keren gitu. Dan juga ada bokeh malam nih, yang paling keren juga nih bokeh malam, buat yang suka nongkrong di kafe ya, atau lagi makan malam di mana, bisa foto pakai fitur bokeh malam, hasil fotonya seperti pakai kamera profesional. Jangan sampai kehabisan ya, stoknya sangat terbatas, dapatkan sekarang juga di BDSL. Nah, berikutnya nih sob, yang terakhir kita punya Oppo Reno 4 sob. Nah, ini baru Reno 4-nya ya, yang tadi Reno 4F sob. Nah, Reno 4 ini adalah kakaknya Reno 4F. Oppo Reno 4 ini spesial ya, karena di akhir tahun ini Oppo Reno 4 sedang gencar-gencarnya bagi-bagi hadiah ya. Setiap beli Reno 4 itu pasti dapat hadiah, yang kita tahu periode pertama nih dapat hadiahnya itu smartband dan headset Bluetooth ya. Terus periode keduanya itu dapat soundbar atau speaker Bluetooth ya. Terus kemarin nih periode ketiga dapat smartband dan headset Bluetooth juga. Dan sekarang nih periode keempat, setiap beli Reno 4 ini dapat tas ransel ya, keren ya. Spesifikasinya nih Oppo Reno 4 hampir sama dengan Reno 4F, cuman dia lebih unggul ya. Yang pertama di layarnya, dia sedikit lebih besar, 6,43 inch. Terus RAM-nya 8GB, memori internal 128GB. Kamera belakangnya 48MP dan kamera depannya ini 32MP ya. Selain ada AI color retention seperti Reno 4F tadi, ada juga bokeh malam ya. Terus ada smart slow motion, yaitu 960fps slow motion atau super slow motion ya. Jadi slow-mo-nya ini lambat banget untuk di Reno 4. Dan untuk prosesornya ini menggunakan Snapdragon 720G ya, yang mana itu adalah prosesor gaming, jadi performanya tidak usah diragukan lagi ya. Ini cocok untuk sobat yang pengen smartphone dengan teknologi tinggi dan punya performa yang apik juga. Sobat, buat yang ingin beli Reno 4 bisa dapatkan di BJSL ya, dengan harga 4.999.000 saja. Dan jangan lupa nih, masih ada hadiah yang menanti ya, jangan sampai kehabisan hadiahnya, karena kemarin sayang banget ya sob, ada yang pengen hadiahnya tapi hadiahnya sudah habis gitu ya. Makanya sobat, yuk beli sekarang ya, dapatkan hadiahnya, jangan sampai kehabisan ya, hanya di BJSL. Ya itu tadi ya update harga Oppo di bulan Desember, dari mulai A11K ini cocok banget untuk belajar online. Semakin kesini ini semakin meningkat performanya, semakin bagus kualitasnya. Dan A53 juga ini cocok banget ini untuk yang suka nonton drakor, karena dia sudah punya dual speaker. Dan yang paling keren adalah Reno 4 ya sob, makanya yuk beli Oppo-nya di BJSL ya, karena ini Oppo-nya lengkap banget. Buat sobat yang mau beli Oppo ini nih, bisa langsung datang ke BJSL ya. Buat yang di Majalengka bisa datang ke Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Dan buat yang di luar kota, jangan khawatir, bisa beli lewat BJSL juga ya, ada di aplikasi BJSL. Download dulu nih buat yang belum. Bisa juga lewat marketplace ya, ada di Tokopedia BJSL, Bukalapak BJSL, dan Shopee BJSL tentunya. Di Shopee bisa COD loh. Oke sobat, terima kasih buat yang sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ke sosial media kalian. Saya Deddy, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.